Kita mampir sejenak di Pantai Parang Ireng, pantai di kawasan Alas Purwo yang dikenal angker. Tapi karena ini sore, menjelang sore, kita akan mampir dulu. Sayang kalau nggak mampir, karena di sini pantainya unik. Ada satu hal yang kita jalan dulu aja. Ini ada apa nama Pantai Parang Ireng. Kita jalan sedikit melewati hutan karena mobil kendaraan nggak bisa ini. Kalau motor mungkin bisa. Nah, sampailah kita di Pantai Parang Ireng dengan pasir yang putih, tetapi pasirnya bulat-bulat unik. Orang mengenalnya dengan pasir Godri. Godri itu adalah seperti kelereng. Mas Arif ini tidur karena capek mungkin. Godri itu seperti kelereng bulat-bulat tetapi kecil. Pasir di sini yang dihasilkan oleh Pantai Parang Ireng itu adalah bulat-bulat kecil. Warnanya putih. Ini mungkin karena sinar matahari sore, jadi agak kekuning-kuningan di kamera. Kelilingnya adalah hutan-hutan, tapi mohon dilarang mandi di sini. Perjalanan kita lanjut ke Jilen. Adalah Pantai Plengkung yang terkenal dengan surfing internasional. Ya. Babi hutan. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah kita dikasih hiburan ditemukan dengan babi hutan. Pantai Plengkung yang terkenal dengan tempat surfing bertaraf internasional dan dikenal lagi dengan kawasan Jilen. Ternyata banyak orang yang mondar-mandir dari tepi pantai ke tengah. Itu adalah pembuatan tower untuk persiapan surfing internasional, nggak tahu bulan apa. Kita tunggu nanti pengumuman dari Kabupaten Banyuwangi. Dan kita doakan semoga sukses Banyuwangi dan Indonesia.